gambarannya baby yang dia bikin tadi di sekolah ini. Lucu ya? Itu kita, Mas. Ini kamu yang lukis? Iya, Papa. Ini Papa. Ini Mama. Ini kamu. Lucu banget ini. Papa punya ide yang bagus. Gimana kalau ntar Papa pulang dari kantor, Papa bikin bingkai yang hebat, yang bagus, dan gambar ini, lukisan ini, kita akan pajang lukisan baby ini di ruang tamu. Nanti semua orang yang datang ke rumah bisa lihat. Aduh, kamu tuh hebat sekali. Dan Papa tuh bangga banget sama kamu. Papa sayang banget sama kamu. Sini cium dulu, Papa. Nggak cukup, sini cium lagi. Lagi. Udah dong, Pa. Ayo lagi. 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 Ready untuk terbang? 3, 2, 1, terbang! Asyik! Terbang sama Papa! Asyik! Aduh. Makasih ya, Pa. Baby itu sayang banget sama Papa. Baby pasti senang ya. Mas, kamu enggak apa-apa, Mas? Mas, kamu enggak apa-apa? Hah? Ya ampun, Mahmud. Kamu enggak apa-apa? Hah? Mau saya antarin ke rumah sakit? Mahmud, kamu ngapain? Kamu ngapain lari-lari malam begini? Lagian bukannya jam segini kamu harus pulang? Tadi saya sebenarnya udah pulang seperti biasa, Tuan. Tapi dompet saya ketinggalan di mobil, Tuan. Abis anterin nyonya, Tuan. Misi, Tuan. Entar. Kenapa? Mahmud, kamu ini kenapa? Hah? Kamu kenapa ketakutan begini? Mencurigakan, ada apa? Maaf, Tuan. Saya buru-buru, Tuan. Istri sama anak saya sudah nunggu di rumah. Mana, Tuan? Entar dulu, Mahmud. Kalung istri saya. Itu kan kalung Dini. Mamut! Kamu maling ya? Mamut! Untuk Pak Jambi ada sini. Rumah Pak Jambi kebakaran. Apinya besar banget, Pak. Iya, Pak. Kebakaran. Astagfirullahaladzim. Ayo, cepat. Kebakaran! Dari yang baik hati yang akan mengabulkan semua permintaan gadis kecil itu.
sebagai bukti cinta kasih yang begitu dalam dari seorang ibu. Putri, kok kamu sedih? Kenapa ibunya harus pergi, Bunda? Sari, kamu udah tahu Putri itu cengeng. Kamu ceritain yang sedih-sedih. Ibu, siapa bilang sih Putri cengeng? Putri itu bukan yang cengeng, Ibu. Putri itu berhati lembut. Enak ya? Gimana istri saya? Tenang, Pak. Kita dalam perjalanan ke rumah sakit, Pak. Bapak mengalami luka bakar. Di mana anak saya, Pak? Dini! Pak, minggir! Minggir kamu! Dini! Mahmud! Itu kan kalung istri saya. Mahmud! Mahmud bangun, Pak! Bebe panas! Dia udah menyebabkan kebakaran itu, Mahmud! Dia udah nyuri kalung aku, Mas! Aku janji sama kamu. Aku tidak akan memaafkan bajingan itu. Aku tidak akan memaafkan. Saya nggak tahu. Bohong. Mahmud, di mana kamu, Mahmud?
nggak tahu, Pak. Ada apa ini? Kalian siapa? Kalian tahu aku di mana? Kalau saya ambil anaknya, apakah Mahmud masih berani menghilang? Sini kamu. Putri sayang, Bunda.
aja, Nak. Karena kamu masih banyak tugas yang harus kamu kerjakan, sayang. Ingat pesan Bunda ya. Kamu harus berbuat baik sama siapapun. Sekalipun orang itu tidak baik sama kamu, Nak. Jadi anak soleh. Putri. Putri anak Bunda tersayang. Kamu anak pandai, Nak. Kamu jangan takut. Kalau Bunda pergi, ada Allah yang tolong kamu. Kamu jangan takut. Kalaupun kamu sendirian, sayang. Bunda cinta sama kamu. Salah lihat. Air mata wanita itu berubah menjadi kristal. Siapa wanita itu? Ibu dan anak yang malang. Sekali saya tidak bisa menolong. Anak manis, jangan takut ya. Karena mulai sekarang, aku yang akan melindungi kamu. Kamu beruntung. Karena kamu memiliki seorang ibu yang mau mengorbankan nyawanya untuk kamu. Karena hanya dengan pengorbanan seorang ibu yang tulus, seorang bidadari dari surga bisa turun ke bumi. Siapa kamu?
Putri. Putri. Putri, kamu baik-baik aja. Bunda, Nek. Bangun Bunda, Nek. Sari. Sari. Bunda. 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 Bangun Bunda. Bangun Bunda. Bunda. Allahumma aj'al kubrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kubrahu ufratan min khufari nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap insan kita pasti akan kembali kepada Allah. Tinggal pertanyaannya adalah kapan dan bagaimana. Apapun yang terjadi hari ini memang sudah ketentuan Allah. Kita semua yakini bahwa almarhumah insya Allah adalah orang yang baik. Amin, amin, amin. Insya Allah ada orang yang solehah. Amin. 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 Dan juga kita mendoakan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga bisa ikhlas dan diberikan kekuatan iman. Amin. Khususan buat nenek, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman, ya. Dan juga Putri. Iya, Pak Ustadz. Nek, ayah kemana? Nenek nggak tahu, Put. Nenek malah nggak tahu harus cari ayah kemana. Putri, Putri jangan nangis ya. Aku tahu kamu pasti sedih banget. Tapi kamu kan bisa cerita ke aku. Aku kan juga pernah kehilangan ibu. Iya, Siti. Bunda, Putri minta maaf. Putri nggak bisa bawa ayah ke sini, Bunda. Tapi Putri janji kok nggak akan cengeng. Putri juga janji Putri akan lakuin semua pesan Bunda. Putri berdoa mudah-mudahan Bunda masuk surga. Putri nggak tahu bagaimana setelah Bunda nggak ada, Putri tidurnya sama siapa. Mulai sekarang nenek yang jaga dan rawat Putri, ya. Iya, Nek.